Halo pemirsa Siratmu TV, gimana kabarnya? Lagi pusing mikirin pilkada? Sejenak kita nyantai dulu kulineran. Saat ini saya berada di Risolers Klaten. Kita bakal mencoba 7 varian rasa yang ada di Risolers ini. Penasaran? Yuk kita ikuti tayangannya. Pemirsa, Risoles Klaten merupakan usaha kuliner risol yang dimiliki oleh Angga Purendra. Usaha yang dibangun sejak 7 Januari 2013 ini memiliki 2 outlet. Salah satunya berada di Jalan Prenja RT1 RW14 nomor 48 Kampung Baru Barenglor Klaten Utara. Kecintaan terhadap bidang kuliner khususnya risol menjadikan alasan utama Angga untuk mendirikan usaha kuliner risol ini. Sayangnya saat gue di outlet, ownernya lagi kagak ada. Duh gimana ya? Tapi jangan khawatir deh. Di sini saya ditemui Mbak cantik namanya Hana. Tanpa basa-basi, aku pun langsung tanya soal 7 varian risol yang lagi hit saat ini. Bestsellernya mayones, tapi tergantung apa ya, soalnya seanu hari-hari Senin sampai seminggu itu lain-lain, kadang seanu hari ini jagung yang paling banyak, terus besoknya apalagi. Tapi 7 varian itu selalu ada ya? Selalu ada. Stoknya ya? Iya. Karena COVID ada penurunan? Enggak. Stabil, alhamdulillah. Rata-rata berapa, Mbak? Berapa toples? Berapa kardus rata? Masih indah. Berapa perharinya? Perharinya berapa biji gitu? Sekitar 150-an. Iya. Di outlet sini aja. 2 outlet. Oh, 2 outlet. Iya. Cita rasa yang berbeda akan membuat pembeli ketagihan. Seperti rasa mayonesnya, kejunya, kentangnya, jagung manis serta coklatnya yang hanya bisa dicumpai di sini loh. Siapa? Oh, Maisha. Ini udah pelanggannya sini ya, risol. Iya. Favoritnya apa, Mbak? Ya, risol moza sama mayo. Kenapa? Rasanya gimana? Enak. Enak. Iya. Gurih. Sering kesini juga? Iya, sering. Kalau pulang kuliah, mampir. Kuliah di mana? Di Polteka Solo. Oh, Polteka Solo ya? Iya. Iya, iya. Tapi puas dengan pelayanannya, rasanya ya? Iya. Nah, sekedar tahu aja nih pemirsa. Outlet Risolers Klaten yang berada di Jalan Prenja buka setiap jam 11 siang. Sampai habis. So, buat kamu yang ingin dapat risol enak, buruan, jangan sampai kehabisan.